Oke bro, kembali lagi di JM Putra Channel. Dan pada kesempatan kita kali ini, saya akan membuat video penjelasan bagaimana cara membuat air mengalir cuma menggunakan botol plastik bekas. Dan di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya, karena pada video saya sebelumnya banyak di antara teman-teman yang masih belum paham dan mengerti mengenai hal ini. Jadi di video ini akan saya bongkar rahasia atau triknya kenapa di video saya itu bisa berhasil mengalir. Sedangkan banyak di antara teman-teman konten kreator yang lain itu gagal atau nggak bisa bikin airnya mengalir, bro. Nah, karena itu di sini saya akan mencoba untuk mempraktekannya kembali ya, bro. Di sini sudah ada botol plastik yang serupa dengan botol yang ada di video saya sebelumnya. Dan sebelum itu kita kasih ini air biasa ya, bro. Saya kasih pewarna biru karena banyak yang nanya, "Bang, itu airnya kenapa warnanya biru? Itu air apa, Bang?" Itu air biasa yang saya kasih pewarna biru, coy. Dan ini untuk papan alasnya. Langsung aja kita praktekkan. Oke, kita tutup dulu bagian bawahnya ya, bro, supaya nggak bocor. Langsung aja kita isi airnya. Dan untuk penutup botolnya, di sini ada dua versi ya, bro. Ada yang katanya penutup botolnya itu harus rapat, nggak boleh ada bocoran, supaya bisa menghisap dari lubang inputnya, bro. Nah, ini udah kita tutup rapat. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Dan seperti ini hasilnya, bro. Dia nggak bakal ngalir, bro, karena dia itu vakum di dalamnya, nggak ada daya hisap ataupun daya dorong dari botol tersebut. Nah, coba kita kendorkan botolnya dan airnya mengalir, tapi nggak bisa bikin air di selang input itu naik ke atas, bro, karena daya hisapnya terlalu lemah dan terjadi kebocoran di dalam botol tersebut karena tutup botolnya tadi kita kendorin, bro. Jadi terjadi kebocoran sehingga airnya mengalir ke bawah tapi tidak naik ke atas. Nah, terus gimana nih supaya airnya bisa naik ke atas? Dan ada yang bilang, "Coba bro, lubang outputnya dibanyakin." Oke, kita banyakin. Nah, ini dia bro, lubang outputnya sudah saya kasih dua lubang dengan selang input yang masih sama ya ini. Dan apakah dengan penambahan lubang output ini bisa menaikkan air ke dalam botol tersebut? Langsung aja kita praktekkan ya bro ya. Nah, seperti itulah hasilnya, bro. Jadi airnya tetap nggak bisa mau naik ke atas karena di dalam botol tersebut itu masih terjadi kevakuman, bro. Dan lubang dua output pun tidak mampu untuk menarik air untuk bisa naik ke dalam botol tersebut. Coba kita kendorkan tutupnya, apakah bisa mengalir airnya. Dan seperti ini dia, bro. Airnya tetap nggak mau naik karena masih vakum di dalamnya dan daya hisapnya itu lemah banget, jadi nggak bisa. Dan opsi yang ketiga yaitu kita kecilin selang inputnya ini, kita ganti supaya katanya bisa naik kalau selangnya kecil. Oke, ini dia bro, udah kita ganti selang inputnya menggunakan selang yang lebih kecil lagi. Seperti apa hasilnya? Apakah dengan selang yang kecil ini airnya itu bisa naik ke atas? Coba kita praktekkan. Oke, ini dia, langsung aja kita coba. Dan masih nggak mau juga, bro. Jadi air daripada selang inputnya itu tetap nggak bisa naik ke atas, bro, karena masih vakum di dalamnya, bro. Coba kita kendorkan sedikit. Meskipun airnya tadi keluar, airnya tetap nggak bisa mau naik ke atas karena daya hisapnya terlalu lemah, bro. Dan ini melawan hukum alam lah kalau saya bilang. Ya, seperti itulah hasilnya. Jadi gimana dong? Udah tiga opsi kita praktekkan semua dan hasilnya pun masih tetap gagal. Dan kalaupun ada pendapat yang belum saya praktekkan di sini, bisa teman-teman kasih di kolom komentar ya. Dan setelah ini akan saya jelaskan video mengenai air mengalir tanpa henti berdasarkan percobaan yang sudah saya lakukan ya. Oh, nah, oke bro, di sini sudah ada wadah ya. Ini sebagai apa namanya? Sebagai tumpuan ya untuk percobaan kita ini. Jadi ini ada wadah penampung air. Dan di sini tidak ada apapun ya, trik apapun. Jadi tidak ada pompa air ataupun trik apapun di sini. Nah, ini alasnya sudah saya taruh. Kemudian ini adalah saya menyebutnya botol titik A ya, bro. Dan ini adalah botol plastik, ini adalah botol titik B. Jadi apakah bisa air yang ada di dalam botol titik A itu bisa pindah ke botol yang ada di titik B dan airnya mengalir ke bawah, bro? Langsung aja kita isi airnya.
Oke, kita tambah lagi di akhirnya di sebelah sini. Nah, ini syaratnya titik dari output lubang ini tuh harus lebih rendah daripada permukaan air yang ada di botol titik A ini, bro. Nah, ini harus lebih tinggi daripada lubang outputnya. Ini lubang outputnya harus lebih rendah daripada permukaan air di sini, bro. Nah, seperti itulah kira-kira. Langsung aja kita coba. Dan ini dia hasilnya, bro. Airnya pun berhasil naik ke atas. Kenapa bisa berhasil naik ke atas? Karena permukaan outputnya itu lebih rendah daripada permukaan yang ada di botol A ini, bro. Jadi dia bisa naik ke atas karena daya hisapnya itu kuat, lebih kuat. Jadi airnya itu bisa berpindah dari botol A ke botol B. Ini tanpa menggunakan trik apapun, bro. Ini asli, bukan hoax ini. Seperti inilah cara kerjanya ya. Nah, kalau seperti ini baru bisa berhasil, bro. Nah, seperti itulah. Dan perlahan dengan berkurangnya air di botol A ini, airnya semakin mengecil, bro. Seperti itu. Nah, airnya semakin mengecil karena air di botol titik A itu permukaannya sudah hampir sama dengan permukaannya itu hampir sama dengan lubang output yang ada di botol B. Jadi airnya itu langsung berhenti karena sudah tidak ada lagi daya dorong atau hisap, atau dapat dikatakan daya hisapnya itu udah lemah, bro. Nah, seperti inilah. Nah, jadi syaratnya itu posisi daripada lubang output ini harus lebih rendah daripada permukaan air yang ada di botol ini, bro. Jadi airnya itu bisa ngalir ke bawah. Nah, kalau permukaannya sama rata dengan botol ini, maka airnya tidak akan bisa ngalir. Seperti inilah, vakum, dia nggak bisa ngalir karena tidak ada daya hisap. Nah, seperti itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat ya, bro. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun masih kurang jelas. Maklumlah di sini saya masih belajar ya. Dan berikut ini ada sedikit video ya, video trik mengenai air mengalir tanpa henti ini. Saya akan kasih tahu rahasianya. Nah, jadi seperti itulah triknya ya, bro. Jadi kalau ada video seperti ini dan berhasil mengalir, itu pasti pakai trik, bro. Gak mungkin murni karena tadi udah kita coba dan udah kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini dan terima kasih banyak telah menonton video ini hingga akhir.